Manor Saraman Sensi Hombing, warga Gang Bersama Ujung Pasar 4 Kecamatan Labuhan Deli, hanya tertunduk malu saat diadakan press release di Mapolres Pelabuhan Belawan. Pasalnya saat rumah tersangka digeledah oleh petugas, ditemukan daun ganja kering sebesar 850 gram. Barang bukti lainnya yang diamankan dari rumah tersangka berupa satu buah timbangan, satu bungkus kertas tiktak, dan satu unit telepon genggam. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dalam keterangannya mengatakan, penangkapan ini berawal dari informasi warga tentang adanya transaksi narkoba di sekitar rumah tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun. Mula barangnya informasi 1 kilo, ya, sudah dijual dia 200 gram. Jadi sisanya tinggal 800 gram. 800 gram sisanya, ganjanya. Kalau untuk narkoba itu sekitar 54 gram. Ya, 54 gram sabu. Jadi ada dua tersangka, satu 54 gram sabu, yang satu lagi 800 gram ganja. Dia diedarkan untuk wilayah Belawan ada? Iya, ini dia tertangkap di Parang Perak. Ya, masih Parang Perak tertangkapnya di sana. Ini sekarang kita kembangkan juga. Masih kita kembangkan untuk kita dapat berita. Ya, satu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.